Hi Wanderers, welcome back again to my channel with me Ferdi, and today we will unbox and review the action figure of Hanzo Hasashi, the Scorpion from Mortal Kombat. This action figure is 1/12 scale, and before we unbox and review this action figure, let's check together the unbox. Unboxnya menarik berupa window display, lalu di bagian belakangnya ada art paper yang berwarna hitam dengan logonya Mortal Kombat, dan yang menarik adalah di bagian plastik depannya di window display-nya ada engrave dari logonya Mortal Kombat. Karena window display, jadi kita bisa lihat action figure yang ada di dalamnya dan aksesoris-aksesoris yang kita dapat. Dan di tampak bagian belakangnya, di sini ada preview dari action figure The Scorpion, dan di sini ada logonya Mortal Kombat. Di sini ada keterangan bahwa action figure ini untuk usia di atas 17 tahun, dan di sini ada sedikit summary mengenai ceritanya Hanzo Hasashi The Scorpion from Mortal Kombat. Dan di bagian sini ada image preview dari 3 aksesoris yang akan kita dapatkan di dalam boxnya. Yang pertama adalah ninja swordnya The Scorpion, yang kedua adalah kunainya Scorpion, dan yang ketiga adalah sepasang opsi dari telapak tangannya The Scorpion. Dan di bagian sini ada logonya Warner Bros, ada logonya brand Mortal Kombat, dan ada precaution mengenai action figure ini. Oke, sekarang sama-sama kita unbox dan kita review bareng action figure The Scorpion ini. Sekarang kita review bareng aksesoris-aksesoris dari The Scorpion yang kita dapat dari dalam boxnya. Pertama, kita akan review ninja swordnya The Scorpion. Ini detail dan painting job dari ninja swordnya The Scorpion ini bagus banget. Semuanya terbuat dari plastik, tapi sculptnya cukup detail untuk action figure skala 1:12. Kalau kalian perhatikan di sini, detail engrave-nya terdefinisi dengan jelas. Lalu di bagian gagang pedangnya ini seolah-olah seperti terbuat dari leather, padahal ini sculpted full dari plastik. Pedangnya ini juga seperti terbuat dari besi. Ini keren banget. Berikutnya kita akan ambil the flying kunainya The Scorpion. Ini adalah senjata yang sangat identik dengan Scorpion, ciri khasnya Scorpion dalam Mortal Kombat. Ujungnya ini adalah kunai. Kunai adalah salah satu senjata khas dari Jepang. Dipasangkan pada untaian rantai, dan ini bisa dilemparkan dan mengejar musuhnya oleh Scorpion. Kesan dari metalnya itu dapat dari painting jobnya ini. Detail-detail reliefnya juga tersculpt dengan sangat baik. Lalu di bagian ujungnya sini ada lubang yang nanti akan kita masukkan pada pasak yang ada di pangkal tangannya The Scorpion. Aksesoris berikutnya yang akan kita review adalah sepasang telapak tangannya The Scorpion. Painting jobnya lumayan. Setiap detail-detailnya juga terdefinisi cukup jelas. Dan setiap part dicat dengan warna yang sesuai pada tempatnya, meskipun ada beberapa yang miss di bagian sini. Dan di bagian ujungnya sini ada semacam pasak yang nanti akan kita masukkan pada lubang yang ada di lengannya The Scorpion, dan kita akan masukkan kunainya. Dan pasak di ujung lengannya ini movable dan tidak statis, jadi nanti memungkinkan untuk artikulasi. Sekarang kita akan cek bodinya The Scorpion. Gue sih gak main gamenya, tapi kalian tolong komen di bawah apakah kostumnya ini, apakah figurnya ini benar-benar sesuai dengan gamenya. Kita copot dulu plastik penutupnya. Oke. Dan ternyata maskernya ini bisa dicopot, sehingga terlihat wajahnya The Scorpion. Maskernya ini juga detail banget sih. Jadi ada relief-relief di maskernya, jadi maskernya nggak polos. Dan di bagian maskernya ada perbedaan teknik finishing di detail-detailnya. Di finishing doff, namun pada
relief-relief detail pada maskernya ini dikasih finishing yang polished sehingga teksturnya lebih dramatis. Lalu kita pasang lagi maskernya. Di situ ada lubang untuk menempatkan hidungnya The Scorpion yang merupakan struktur penopang dari maskernya ini. Kita tinggal masukkan. Oke. Scalp dari kostumnya The Scorpion, ini tekstur-tekstur kainnya itu dapat. Lalu di sini ada belt strap yang seolah-olah terbuat dari leather dengan pin-pin besinya. Padahal ini semua sculpted full dari plastik. Dan di bagian dadanya, ini luar biasa, seolah-olah ada detail-detail dari besi. Hoodie-nya The Scorpion di sini bertekstur. Lalu detail belt strap-nya juga menerus sampai belakang. Dan detail belt strap yang ada di pundak, di lengan, lalu di armor yang ada di lengannya, lalu di pinggang yang melilit sampai ke bagian kaki, sampai ke boots-nya, bagus banget ya di painting job-nya, seperti seolah-olah terbuat dari leather. Dan Scorpion-nya menggunakan base suit yang berwarna hitam, ciri khas dari ninja. Dan kalau kalian perhatikan di tepi dari jubahnya Scorpion, di sini ada semacam detail clip yang seolah-olah dari metal, padahal ini semua adalah plastik. Lalu untuk belt buckle-nya juga bagus, teknik painting job-nya. Dan di bagian belakangnya juga tekstur fabric-nya juga konsisten. Dan di bagian ujung dari jubah belakangnya, di sini ada semacam detail yang seolah-olah seperti terbuat dari logam. Dan di bagian lengannya, armornya juga cukup detail. Nah, sayangnya di sini ada overpaint antara part beltnya dan part armor hitamnya. Dimaklumi karena ini hand painted, tapi overall bagus detail-detailnya. Lalu untuk bootsnya, detailnya juga cukup bagus. Semuanya tersculpted dengan sangat baik. Sekarang kita cek artikulasinya. Untuk bagian wajahnya, artikulasinya bisa ke depan, lalu ke atas, menengok ke samping. Dan ini bisa memutar. Bagian bawah hoodie-nya fleksibel, jadi memungkinkan kalian untuk melakukan rotasi head sculpt-nya 360 derajat. Dan untuk bagian tangannya bisa dinaikkan 90 derajat. Ke bagian belakang 90 derajat, lalu ke bagian depan juga 90 derajat. Lalu untuk pergerakan di bagian lengannya, ini bisa rotate. Dan bagian telapak tangannya juga bisa dirotasi 360 derajat, jadi sangat fleksibel. Okay. Lalu untuk bagian torso di bagian badannya, ini bisa digerakkan ke kanan, kiri, lalu ke depan agak susah karena tertahan oleh part dari belt-beltnya ini, tapi bisa dirotasi 360 derajat. Dan untuk bagian kakinya, untuk artikulasinya bisa digerakkan, namun tidak sampai 90 derajat, lalu bisa digerakkan ke belakang dan bisa digerakkan ke samping. Dan untuk bagian sendi di lututnya, artikulasinya juga cuma sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Dan untuk pergerakan di bagian telapak kakinya, di bagian sepatunya, ini bisa dirotasi 360 derajat, dan
bisa di-adjust ke kanan dan ke kiri. Dan sekarang kita coba masukkan pasaknya ini ke dalam lubang yang ada di pangkal flying kunainya. Oke, terpasang. Ini keren banget. Lalu kita coba pasangkan yang satunya. Sama seperti yang tadi, kita masukkan pasak di pangkal telapak tangannya ke dalam lubang yang ada di ujung flying kunainya. Hati-hati karena rantainya ini sangat tipis. Oke, terpasang. Ninja Sword-nya Scorpion bisa dimasukkan, bisa di slide in ke detail leather yang ada di bagian belakangnya. Dan bisa menjadi alternatif untuk posenya Scorpion yang akan kita cek nanti. Dan kita bisa pasangkan Ninja Sword-nya pada telapak tangannya. Jari-jarinya lentur, jadi kita tinggal masukkan saja. Dan terpasang. Yang tadi kita masukkan secara perlahan. Oke, terpasang, dan ini dia Scorpion dari Mortal Kombat X. Jadi, gimana menurut kalian untuk action figure The Scorpion from Mortal Kombat by Mezco Toys ini? Apapun pendapat kalian tentang action figure ini, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Sekian sesi unboxing dan review bersama gue kali ini untuk action figure-nya The Scorpion from Mortal Kombat skala 1 banding 12, 1/12 scale by Mezco Toys. If you like this video, don't forget to click the like button and please help to share to your friends, to your family, to all those who are the fans of Mortal Kombat, the fans of Scorpion, and please help to subscribe my channel. Thanks for watching, and I'll see you very soon in the next one.